Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim mubarok ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kali ini mah sekedar cerita bahwa kadang-kadang apa yang menjadi pandangan sebagian orang itu sepele, sederhana, remeh-temeh, tetapi pada keadaan tertentu sangat penting, ya. Kadang-kadang bahkan uh, membuat malu kita di hadapan banyak orang. Cerita pendek misalnya si Fulan dan si Fulana ini sudah siap di satu eh, majelis pernikahan ijab Kobul, ya. Tetapi kadang-kadang eh, Pak penghulunya ini rada iseng ya. Jadi menanyakan kepada si Fulan ya calon pengantin prianya ini untuk baca apa namanya syahadat, tetapi sebelumnya membaca ta'awud dan basmalah. Tapi terdengar oleh Pak penghulu bacaan ta'awudnya ini, basmalahnya ini tidak enak, bahkan dianggap e, salah, keliru. Ya, terdengar di telinganya itu bacaannya, ya beberapa huruf itu dirubah. Ya, misalnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim terdengar bismillahirrahmanirrahim begitu sehingga pak penghulu harus menuntun pelan-pelan kepada si calon pengantin prianya ini nah dalam suasana seperti itu kan menggunakan mic sehingga terdengar oleh orang banyak bagaimana diperbaiki bacaan ta'awudz dan bahasa malanya sebelum syahadat. Nah, tentu ini Uh, agar jangan sampai terjadi maka sebelum proses ijab kabul ini uh, dilaksanakan sebaiknya para calon pengantin uh, pria maupun perempuan perbaiki dulu bacaan ta'awud dan basmalahnya. Terlebih lebih tentu sangat bagus kalau bacaan Al-Qur'annya diperbaiki terlebih dahulu sehingga tidak merasa dipermalukan di depan orang orang banyak. Padahal di situ ada ada ya, apa namanya calon mertua, ada orang tua, ada tokoh-tokoh masyarakat, ada banyak orang. Ya, dalam situasi seperti ini tentu e, merasa malu. Nah mudah-mudahan situasi seperti ini ya ini memang kasuistis, tetapi mudah-mudahan tidak terjadi lagi karena semangatnya kita untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Wallahu a'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.